Ya takut sih sebenarnya Pak. Cuman ya bete di rumah terus. Kami bersama tim pemburu COVID Polsek Duren Sawit melakukan patroli untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di wilayah hukum Polsek Duren Sawit. Dan alhamdulillah setelah melakukan patroli sudah cukup banyak turun ataupun jumlahnya tidak terlalu banyak masyarakat yang berkumpul. Seperti di Pangkalan Jati, kemudian di flyover Pondok Bambu, kemudian di Kue Pancung Klender, dan di BKT. Dan ada beberapa titik yang kemudian kami bubarkan karena kami nilai tidak mematuhi protokol kesehatan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kami himbau, kami harap pada seluruh warga masyarakat Duren Sawit agar mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian cuci tangan, dan memakai masker. Depan bisa lanjut. Oke.